Oke, halo Lur. Nah, ini informasi kembali Lur ya. Jadi kalau sampai ada motor Beat ya dari Honda mau ganti ban. Nah, bannya ini yang belakang. Kalau yang depan aman Lur ya. Nah, ini yang belakang pinginnya agak besar Lur bannya. Jadi ring 17 kayak gini dikasih ban 250 mobil khusus ini FDR 70/80 Lur ya. Nah, oke ya. Sip. Jadi kalau sampai enggak ada settingan dia goser Lur. Nah, ini bekasnya Lur ya. Bekasnya. Nah itu goser. Tadi gimana solusi agar tidak goser antara ban dengan filter ya? Jadi ada space-nya kayak gini, kurang lebih ini 2 cm ya, jadi aman. Sampai kasih ukuran 80/80 juga aman kalau ini ya. Jadi gimana mengakalinya, yaitu ini kita angkat Lur ya. Ini apa namanya? Filternya kita angkat Lur dengan cara kasih pangkon plat di sini. Nah, kita akan coba pindah ke sana ya. Awas. Nah ini Lur ya, jadi sampean kalau punya motor Beat mau ban ukuran 250 ya atau 275 80/80 itu ngatasi Lur. Di sini solusinya Lur. Jadi ini kita lepas bautnya ya, baut dari filter depan belakang. Nah, ini kita lepas. Kita angkat dikit Lur ya, kita angkat dikit dan di sini yang belakang kita kasih plat Lur. Ini kurang lebih 2 cm ya. Nah, ini kita majukan dan kita baut, kasih baut lagi. Yang belakang saja dipasang, untuk yang depan tidak usah Lur ya, karena ini aman. Terus aman Lur, jadi tidak usah dia potong-potong, tidak usah dilepas, tinggal tambahi pangkon biar dia posisinya lebih maju, itu saja Lur ya. Nah, jadi sampean kalau punya rencana pakai ban besar dikit di motor Honda Beat, jadi ada solusinya, itu saja Lur ya. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.